Beliau jangan megang laptop ya, selalu angin itu sendiri punya kurang aja. Kalau megang laptop coba antum kan masih hidup sembarang aja antum. Selesai ngaji pulang ditanya oleh menantu saya gitu, pameran mantu ya, menantu saya berkenaan dengan materi gitu, karena dia membaca di tempat lain, di buku lain penjelasannya berbeda. Barangkali kalau kita buka gitu, mungkin akan ada juga dari jamaah yang bertanya seperti menantu saya itu. Maka dari itu untuk membulatkan gitu, dan saya lihat ini berarti masih biju gitu. Masih bulat telur, bulat. Jadi secara makro itu memang struktural itu bangunan agama kita itu kan akidah itu kalau diilustrasikan sebagai akar. Kalau ilustrasinya itu pohon, kalau seterusnya rumah itu nanti ya nanti biar Pak Nur lah yang jelaskan. Kalau rumah aku nggak ngerti soalnya buahnya, kalau pohon aku ngerti. Akarnya itu adalah akidah. Jam munjam di tengah wafar maha fisama gitu kan. Jadi yang menjadi akar ngoyon itu adalah akidah. Artinya apa? Angin ribut dan karuan itu akidah tidak akan tercabut. Ya orang tumbang, yang tumbang bagian atasnya, tapi di bawah itu tidak akan tumbang. Itu gambaran betapa akidah itu sudah menancap pada diri orang. Tidak hari ini, itu kayak yang di hadis itu, paginya muslim, sorenya kafir. Nah, sorenya kafir, paginya muslim lagi, kan gitu. Jadi
berubah-ubah. Ini kayak daun yang ditiup angin, arahnya kemana tergantung anginnya. Jadi penentunya adalah angin, bukan daun. Jadi akidahnya keadaannya kokoh, kokoh di bawah. Kemudian syariat itu adalah yang menjadi pohon, ranting dan daun-daun. Itu syariat. Dialah yang mengolah kehidupan dan diserap dari akar, kemudian diolah oleh daun, disalurkan melalui. Ini syariat. Syariat. Nanti pohon itu terus berbuah, buahnya itulah akhlak. Padahal sedang ketika itu saya membahas membedakan apa bedanya akhlak dan adab. Bedanya akhlak dan adab. Maka dari itu ini terus saya keluarkan bahasan makroskopis itu seperti itu, seperti pohon tadi. Sekarang secara mikro kalau kita ambil satu tema bahasan, apa bedanya akhlak dan adab? Maka inilah yang kita bahas di sini. Oke, sehingga biar duduk perkaranya. Yang saya ambil adalah surat Luqman ya. Luqman yang namanya kan wal adabu khairun khairu khirfatin, dan adab itu adalah mata pencaharian penghidupan yang baik, yang lebih baik. Karena ini adalah ayat 12 sampai 19 ini adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Jadi dialogis antara apa dari penanggung jawabnya adalah Luqman pada anaknya. Pada anaknya. Apa? Dari kontennya kita bisa lihat dari strukturnya diawali dengan apa? Hikmah. Nah, hikmah itu sebetulnya buah daripada syariat itulah hikmah. Hikmah. Sehingga orang kan kalau sudah punya akidah, punya syariat, itu mestinya perilakunya hikmah, bijaksana. Bijaksana itu bukan meninggalkan akar dan pohon kemudian dia sendiri menurut persepsinya sendiri, bukan. Itu namanya tercerabut dari akarnya. Dan sungguh kami telah memberikan pada Luqman, mendatangkan pada Luqman hikmah, sikap bijaksana. Apa itu hikmah? Itu intinya adalah bersyukur, yang terus sudah diperdalam lagi oleh Pak Yudi ketika itu ya. Tidak akan kemana kalau kita bersyukur, kembalinya pada kita sendiri. Umay yaskur fa'innama yaskur li nafsi. Dan sebaliknya, umay kafaro fa'innama yaskur li nafsi. Di sini Allah membandingkan itu, dijejerkan. Biar tidak keburu lupa manusia. Nek bersyukur, itu yang didapat adalah diri sendiri. Nek kufur, jadi biar tidak kejauhan memilihnya, membandingkannya, dijajarkan. Memilih itu kalau sudah dijajarkan itu lebih mudah. Ini apa kayaknya, ini gede, ini cilik, ini yang kan gitu. Jadi struktur Al-Quran itu indah sekali. Betul-betul Allah menantang pada manusia, menggugah pada manusia untuk betul-betul memilih. Nek kowe wis dijajarin itu jek keliru, banyak jelas kebangetan, gitu lah.
Apabila bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Tapi karena kufur, nek kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebenarnya Allah adalah Zat yang Maha Kaya. Allah tidak bakal marah dengan kamu tidak mau bersyukur. Allah tidak bertambah hebat dengan seluruh makhluknya itu taat. Jadi Allah is Allah, katanya. Maupun dua kira untuk tinggal itu tetap Allah dan terus tidak. Jadi maksudnya. Jadi untuk meneguhkan pendirian bahwa kita hendaknya teguh dalam pilihan kita. Pilihan kita. Orang yang mengatakan hidup adalah pilihan. Pilihan yang mana? Nanti pilihan yang terus dengan reasoning. Ini hak asasi manusia. Dengan kata-kata hak asasi manusia menghalalkan semua cara. Dan menghalalkan semua benda. Kan tidak betul itu. Itu hawa nafsu. Itu sudah masuk hawa nafsu. Jadi menurut ajaran agama kita. Syukur. Syukur. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata pada anaknya Ibnihi, dan dia dalam rangka menasihatinya, mengajarinya, mendidiknya, waktu menasihatinya. Ya bunaya, dan ingatlah tatkala Luqman itu berkata kepada Ibnihi, anaknya. Wala yakulu itu banyak. Wala yakulu digunakan itu adalah adanya interaksi, ya. Interaksi antara dua pihak minimal. Itu wala. Wa idh wala rabbuka lil malaikati, Allah dan malaikat. Wala Luqman li Ibnihi. Ada Luqman, ada anaknya. Jadi kola itu banyak kan sifatnya adalah interaktif. Baik kola Luqman ulibnihi, dan ingatlah tatkala Luqman berkata pada anaknya, bahwa yang itu dia dalam kerangka mendidik anaknya, menasihati anaknya. Ya bunaya, ini bentuknya sama-sama dengan anak, tapi yang satu ibnihi sifatnya khobar, memberitahu anak pada umumnya. Terus ini ya bunaya, ya bunaya, sebenarnya ya bani. Kalau ya bani itu ya ibni, ya ibni itu wahai anakku. Ya bani wahai anak-anakku. Nah, ada pertemuan itu setiap bulan sekali atau setiap tahun sekali ada bani, apa bani, apa bani, keturunan bani Adam, anak-anak Adam, anak-anak. Di sini ya bunaya, ini sudah action ya, sudah aksi, sudah kasep ya, sudah kasep. Ya bunaya wahai anakku, wahai ananda gitu ya, kalau diterjemahkan dia wahai ananda terhadap ya bunaya, sapaannya itu bermakna sekali. La tusyrik billah. Saya mengajarkan syukur, kemudian dilarang syirik. Ajarannya dimulai dari larangan dulu. Yang bunaya la tusyrik billah. Jadi jelas, tegas, cetok, melo-melo yang gitu.
wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Latus ribillah. Baru reasoningnya. Reasoningnya disampaikan inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan aniaya yang sangat besar. Ladzulmun adzim. Dengan aniaya yang sangat besar yang mengakibatkan kegelapan yang gelap gulita gitu ya. Ladzulmun juga gelap. Ini dialog Luqman sama anaknya. Kemudian ini kembali pada Allah menyampaikan lagi wawassana insana biwalidayhi. Dan kami telah mewasiatkan, memesankan, memerintahkan kepada manusia biwalidayhi terhadap kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya itu hamalathu ummuhu. Nah ini walidai ini kedua orang tua laki-laki dan perempuan. Ketika hamalathu itu tinggal ibu, diwasiatkan kepada kedua orang tuanya laki-laki maupun perempuan, bapak maupun ibu, yang mana ibunya mengandungnya. Ibu itu kepada anak ya, jadi diwasiatkan pada manusia, semua manusia agamanya apapun gitu. Meskipun dia tidak baca Quran, bila tidak pada dua orang tua yang anaknya dikandung oleh ibunya atau ibunya mengandung anaknya, dan yang mengandung anaknya oleh ibunya kemudian diterangkan kondisi kandungan itu wahnan ala wahnin, di mana kandungan itu adalah semakin hari semakin lemah, semakin lemah. Lemah artinya yang ngandung nih, bukan kandungannya lemah, nanti lain lagi. Nanti kalau kandungan lemah, wahnan ala wahnin, yang dimana keadaan mengandung itu semakin hari semakin lemah, mudah capek, mudah itu, kadang-kadang ada menjadi faktor pencetus sesak nafas dan lain sebagainya. Wafisan hufi amain, ini lompat langsung dan menyapihnya selama 2 tahun. Ajaran memberikan air susu itu, ASI itu 2 tahun. Jadi mengandung kemudian 2 tahun. Ini proses anak lahir menjadi anak manusia itu melalui perut ibu kemudian disusui. Anishkurli, dengan peristiwa ini hendaknya engkau bersyukur padaku, karena semua ini adalah terjadi karena kehendakku. Kalau dijelaskan itu begitu. Alam rahim beda dengan alam dunia. Dunia ini kan begitu, tali pusarnya diputus, ikat jadi udel itu. Nah nanti ini Pak Dokter yang menjelaskan. Terus usus yang ada itu kembali masuk pada ibunya di rahimnya, itu nanti prosesnya gimana. Terus dari masa istihadah itu selama sampai 40-60 hari itu darah masih keluar terus itu. Jadi itu perlu penjelasan. Maka sebetulnya tafsir hari ini, selain kita apa membaca literatur lama, juga perlu ada penjelasan dari keilmuan ya, dan keilmuan itu tentu lintas ini. Dan disusinya 2 tahun, maka dari itu bersyukurlah padaku, karena semua ini adalah atas kehendakku. Kalau kita di dunia makannya kan ya biasa, mulai bayi diajari makan. Kalau masih di dalam kandungan
Tidak ada suap-suapan, tidak ada, karena disuplai melalui tali pusat. Makanannya ditransfer dari perut ibu ini ke nafasnya, juga ikut nafasnya. Jadi apa itu hubungannya anis kulli wali walidai dan kepada orang leh loro lopo wong tuamu kaya ngono, gitu ya. Berpayah-payah orang tuamu sampai 2 tahun ini adalah hendaknya engkau bersyukur. Ilayal nasir, baik bersyukur pada Allah maupun syukur pada orang tuamu, itu semua itu akan kembali kepada Allah. Karena orang tuamu mau menyusui kamu, mengandung kamu, semuanya itu juga kamu harus bersyukur, dan itu semuanya atas kehendak Allah. Ilayal nasir, dan semuanya adalah kembali kepada Allah. Nah, ini ceritanya sudah agak besar, sudah dewasa. Wa in jahadaka, apabila keduanya orang tuamu itu memaksa kamu. Rudo bokso, jahadah itu sebetulnya berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kedua orang tuanya berusaha dengan sungguh-sungguh ala antusrika bi, untuk memerintahkan pada engkau, menyekutukan aku, malaisa laka bil, yang kau sendiri juga tidak mengerti tentang ilmunya itu, ilmu bagaimana harus menyekutukan Allah. Ini dia berilmu, berarti dia sudah dewasa. Jadi ini apa? Ini settingnya dia sudah dewasa. Kemudian dipaksa kedua orang tuanya. Petunjuk Allah, fala tuti umma. Meskipun Allah memerintahkan bersyukur dan taat kepada orang tua, tapi manakala kedua orang tua memaksa untuk syirik, yang itu bertentangan dengan ilmu yang telah engkau terima dari Allah melalui nabinya, fala tuti umma, petunjuk Allah, fala tuti umma, janganlah engkau mentaati keduanya. Wa sahib umma, tetapi engkau hendaknya bergaul dengan keduanya di dunia, selama di dunia, ma'rufah, secara baik. Ini kalau di ketentuan hukum perdata, ini sedikit keluar, tapi untuk menguatkan pengertian ini. Di dalam hukum perdata itu, hubungan antara orang tua dan anak itu ada namanya satu hak, namanya hak alimentasi. Bulan berikutnya alimentasi prih. Hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Itu bulan berikutnya alimentasi prih. Al-Quran bicara sebelum hukum perdata bergelep wetbook itu lahir, ya, BW bergelep wetbook lahir, Al-Quran sudah lahir, sudah memberikan petunjuk. Hanya persoalannya manusia itu akan mendewakan apa yang ditemukan lebih dulu daripada yang belakangan, gitu. Artinya orang yang tidak pernah baca Quran tahunya bergelep wetbook BW ya itu, kayak orang yang tahunya apa kitab suci yang lainnya kemudian Al-Quran. Maka kemudian muncul di media bahwasanya Al-Quran itu nyontek kitab sucinya Yahudi, agama Islam itu nyontek Yahudi. Itu jelas omongannya orang yang enggak ngerti kedua agama itu, ngertinya hanya 99. Jadi ini saya ungkapkan bukan untuk meramaikan apa yang terjadi di luaran, maksudnya untuk meluruskan sebenarnya ajaran agama kita bagaimana. Tidak ada sontek-mensontek, wong itu jarak antara Musa, Isa, dan Muhammad itu jauh. Maka cenderungan fatrah ini cenderungan ada mengalami deviasi. Maka itu diluruskan oleh Al-Quran. Kita semua kenal 25 itu semuanya dari Al-Quran.
Jadi Al-Quran meluruskan simpang siur tentang penyalipan, bagaimana Al-Quran yang meluruskan. Yang meluruskan Al-Quran. Sebenarnya bagaimana Bani Israel katanya itu, wa inni fadhaltukum 'alal 'alamin, dan aku membuat engkau lebih unggul menjadi bangsa yang pinunjul. Itu adalah pada masanya. Tidak selama hidup di dunia ini Israel menjadi bangsa yang unggul. Bukan begitu. Jadi kalau kita baca tafsirnya tidak seperti itu, ya. Ya pada saat itu dan keunggulan itu kemudian di kan so'obang waqabaila itu di Al-Hujurat, ya. Itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi sebenarnya info itu sebenarnya terhapus dengan info yang terakhir dari Al-Qur'an ini. Jadi bangsa apapun kalau dia takwa, maka dia orang yang mulia. Jadi kemuliaan itu bukan karena bangsanya, tapi karena ketakwaan. Oke, kemudian wattabi' sabila. Jadi ketika ada intervensi pada diri kita untuk kita bersyirik-syirik, maka sikap kita pertama menolak, kedua kita tetap bergaul, apalagi hubungan antara anak dan orang tua. Wasafi huma fid dunya ma'rufah. Ini tuh sebagian ustaz, sebagian mubalig yang mengkritisi adanya panti berda, panti jompo dan lain sebagainya, karena itu wujud kurangnya bertanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya. Mestinya tatkala anak lemah, orang tua kuat, anak digendong, anak dilayani, anaknya ketika kembali orang tua yang lemah, anak yang semakin kuat, bukan kok terus orang tua dicampakkan. Bukan dicampakkan, Pak. Itu atas biaya saya sendiri. Saya bertanggung jawab untuk menyerahkan sana. Tapi itu kan ini. Kalau ini tanya sama ini. Itu adalah jawaban di sini. Oh, itu saya yang biaya sebenarnya, jadi saya berbakti dalam bentuk saya membayari panti. Tapi rasa asih, rasa tresno itu di mana? Bukankah kalau ia satu dalam rumah, itu bisa menjadi pandangan bagi anak-anak melihat, oh, itu orang tuanya, orang tua kita. Oh, nanti orang tua kita akan seperti itu. Oh, nanti akan begitu, akan semakin lama. Semua itu menjadi pelajaran. Tatkala ini dipisahkan dengan panti, gitu loh ya. Ini bukan anti panti ya. Panti adalah sebuah usaha-usaha kemanusiaan, di mana di lingkungan masyarakat yang sebagian anggota masyarakatnya sudah mulai diterlantarkan, baik sejak bayi maupun sampai tua, ya. Bayi di daitas kerset itu masih terus, akhirnya kan setelahnya dirawat tenaga kesehatan kan langsung masuk panti juga. Itu juga ini sudah ada petunjuk bahwa pertama salah tuti umat, janganlah engkau mengikutinya. Wasohib umat, perintah yang kedua adalah dilarang mengikutinya, kemudian diperintahkan untuk mempergauli, bukan menggauli loh ya, mempergauli keduanya dengan baik selama di dunia, menyantuni semuanya. Terus yang berikutnya perintahnya, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang mau kembali kepadaku, man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini man anaba ilayya, orang yang menjadikan kehidupannya itu acuannya pada Allah, yaitu para rasul dan para nabi dan para
orang-orang soleh, ya. Orang-orang soleh itu man ana bailaya itu adalah nabi dan rasul serta orang-orang soleh. Summa ilayya marji'u. Kenapa kita harus mengikuti jejak orang-orang yang kembali kepada Allah? Ya, karena summa ilayya marji'u. Karena nanti kamu akan kembali kepada aku. Kembali tidak sekedar kembali kangen-kangenan karo Gusti Allah, tidak. Jadi fa'unab bi'ukum, aku akan, ini janji, aku akan fa'unab bi'ukum, aku akan ceritakan pada kamu, beritahukan pada kamu, bima kuntum, terhadap apa saja yang engkau telah kuntum, engkau telah tak melakukan. Jadi kembali kepada Allah itu bukan kembali leha-leha, kangen-kangenan karo Gusti Allah, tidak. Di sana akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti kan yang plus akan dapat reward, kemudian yang minus akan dapat punishment. Kan ke sana itu. Bima kuntum ta'malun. Tapi ini reward dan punishment dasarnya adalah amal. Bima kuntum ta'malun. Jadi Allah tidak aniaya. Allah tidak aniaya, Allah cuma menjelaskan, memutuskan, kemudian mengeksekusi itu. Dan itu bahan-bahannya adalah dikumpulkan oleh si manusia ini sendiri. Oleh karena itu, yang non-manusia dan jin, dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena dia memang tidak berakal. Ya. Yang diberi akal kan jin dan manusia. Oke, sementara sampai di sini dulu. Mohon maaf karena saya akan ikuti program keluar kota dari RT. Jadi, insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Jadi ini alimentasi brief ya acaranya pagi ini. Dan struktur perintah Allah itu mudah-mudahan ada faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.